Assalamualaikum. Hari ini kita ada di Metro lagi. Wedding tanggal 9 November di Kota Metro, tepatnya di SMK 2 Negeri Metro. Akad resepsi ada banyak yang bikin tantangan buat tim Mulim Hanai. Salah satunya adalah kapasitas ruangan yang dipakai itu agak timpang dengan jumlah undangan, tapi kita berusaha supaya tempat itu tetap nyaman, acara tetap berjalan dengan baik, sehingganya ada beberapa yang tadinya akad nikah di venue resepsi kita alihkan ke masjid dari sekolahannya. Jadi ini venue-nya, masjidnya keren, bagus, dan cocok banget buat acara akad nikah sih. Untuk ngelihat keseruannya, jangan di skip, ditonton terus sampai akhir videonya. Thank you. Jadi gue sekarang korlap di sini, gue Adit, korlap di acaranya Ica dengan Leo. Di akad pagi ini kita mulai akad jam 7.30, sekarang sudah mulai sebenarnya, tapi lagi persiapan untuk perempuan, pihak perempuan, pengantin perempuannya memasuki venue. Setelah itu persiapannya penghulu dalam perjalanan. Itu supaya kita tahu nih apakah sesuai dengan yang kita pesan atau tidak. Kita juga nanti bakal ngecek semua menu makanan yang ada di sini. Takutnya nih menghindari makanan yang basi atau rasa yang terlalu asam, pedas. Jadi tamu undangan yang datang itu bakal lebih puas dengan rasa masakannya. Kita hari ini di acaranya ada yang diorganize sama Mulim Hanai Production. Gimana Kak Bimo, udah siap kan? Jadi MC di akad sama di resepsi. Udah siap. Lalu kemudian Mama dan Momo ada yang bagi Bobi saja yang di belakangnya. Panjang hidup, Kak Ica selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT karena telah dikirimkan terlahir sebagai putri mama dan bapak. Kak Ica selalu dibina dan dibimbing, dilimpahi kasih sayang mama dan bapak. Kak Ica mengatakan permohonan maaf jika selama hidup Kak Ica telah banyak melakukan kesalahan dan tindakan terhadap mama dan bapak. Jika terkadang Kak Ica berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menahan sendiri, jika Kak Ica belum mampu menjadi anak yang berbakti untuk mama dan bapak, Kak Ica mohon keikhlasan dan keriduan mama dan bapak atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga Ica nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sujianto, saya nikahkan putri kandungku Alisa Melkra dengan engkau dengan mas perhiasan mas kawin sebesar 40 gram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anissa Merva Caniago binti Maisani Liswan dengan mas kawin tersebut tunai.
Okay, akad nikahnya udah selesai. Terus tadi ada prosesi adat, moso, dan pemberian gelar. Tapi memang gak panjang dan tidak dibuat lengkap, disingkat saja karena keinginan dari pihak keluarga pengantin juga seperti itu. Jadi dilaksanakan semua mulai dari akad nikah, sungkem sampai dengan moso, dan nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh korlap kita hari ini yang bertugas adalah Mr. Adit. Ya, jadi sebentar lagi kita mau mulai resepsi di jam 10.30. Sekarang kita lagi nunggu pengantin datang ke sini dengan rombongan Vespanya. Setelah mereka sampai nanti diiringi dengan saksofon sampai duduk pelaminan. Setelah itu masih penasaran kan, ikutin kita aja. Dan Mas Leo aman. Ben. Oke. Perfect. Nah, Leo.